Halo guys, balik lagi dengan Picok HD. Game yang mengusung tema perang merupakan salah satu tipe video game yang banyak digemari, karena kita akan dihadapkan berbagai macam musuh-musuh yang harus kita lawan dengan berbagai tipe senjata yang bisa kita gunakan. Karena keseruannya itu, game perang menjadi salah satu tipe tema game yang diangkat dari berbagai platform, tidak terkecuali untuk di perangkat mobile. Nah, pada kesempatan video kali ini, Picok HD akan merekomendasikan game Android bertemakan perang dan juga memiliki fitur offline untuk bisa memainkannya. Karena Picok HD akan merekomendasikan game-game yang sangat seru untuk kalian mainkan di setiap minggunya. Oleh karena itu, untuk kalian yang belum jadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi seputar game dari kami. Dan berikut 5 game Android Perang Offline terbaik 2019 versi Picok HD. Into the Dead 2. Kalau kalian sedang mencari game yang menegangkan dan juga mengerikan, game yang satu ini layak untuk kalian coba. Karena game ini mengusung tema zombie sebagai musuh yang kita lawan. Tugas kalian dari game yang satu ini yaitu keluar dari lokasi peta zombie yang menyeramkan di hutan serta berantara rumah yang mengerikan. Kalian akan ditemani seorang kucing yang membantu kalian menghadapi para zombie tersebut. Game ini juga memiliki tampilan yang tergolong bagus serta memiliki banyak item yang bisa kalian temukan. Genship Strike 3. Genship Strike 3 merupakan game perang yang menggunakan helikopter sebagai kendaraan untuk menyerang berbagai macam musuh. Para pemain bisa melawan para musuh dengan strategi yang tepat untuk bisa melumpuhkan para pihak lawan. Selain itu, game yang satu ini memiliki tingkatan level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level yang kalian selesaikan, maka musuh yang kita hadapkan semakin sulit. Thoughts of you like a wave returns to the sea into the blue. May change but in a cycle. Squad Strike 3. Berbeda dengan game perang lainnya, game yang satu ini mengusung karakter robot sebagai musuh yang kalian hadapkan. Ada total 10 level yang harus kita selesaikan. Semakin tinggi level yang kita selesaikan, maka musuh yang kita hadapkan semakin sulit. Selain itu, game yang satu ini memiliki tampilan yang cukup bagus, serta kalian juga bisa memakai berbagai macam senjata yang bisa kalian gunakan. Frozen Front, game yang dibuat oleh developer Handle Game, memiliki alur perang dunia ketiga sebagai konsep tema game yang satu ini. Kita akan diharuskan untuk memindahkan berbagai macam pasukan dengan mengklik di setiap pasukan yang mau kita pindahkan. Selain menyerang, kita juga bisa bertahan dari berbagai macam musuh yang mau menyerang daerah kita. Selain itu, game yang satu ini support untuk HP yang masih memiliki spesifikasi yang tergolong rendah. Frontline Commando World War 2. Perang Dunia Kedua menjadi salah satu perang bagi siapa saja negara yang terlibatnya. Dengan mengusung alur cerita Perang Dunia Kedua, dengan diselingi variasi game yang cukup menarik, kalian akan ditawarkan berbagai macam senjata yang bisa kalian gunakan, seperti sniper hingga senjata berat lainnya. Selain itu, kontrol game yang dihadirkan tidak terlalu sulit untuk siapa saja yang mau mencobanya. Itulah 5 game Android Perang Offline terbaik versi kami yang kami rekomendasikan untuk komenkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Viewers gamers Picok HD, Simple Game, Simple Enjoy.